Selamat datang di Kantor Pos Baking Corner, tutorial mengemas produk cair. Produk cair adalah produk cairan yang dikemas dengan bahan pecah belah, kaleng atau plastik, yang membutuhkan perhatian ekstra dalam proses pengemasannya. Contoh produk cair antara lain minuman botol, minuman kaleng, lotion, parfum, dan sebagainya. Beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Produk cair, kardus, styrofoam, plastik kemasan, bubble wrap atau plastik film, selotip plastik, gunting, cutter, label pengirim, lakban fragile. Tahap-tahap pengemasannya sebagai berikut. Siapkan produk cair dan pastikan dalam kondisi baik, bersih, dan tidak rusak. Bungkus produk cair menggunakan plastik kemasan. Lindungi produk cair menggunakan styrofoam sesuai ukuran dan bentuk dan rapikan dengan selotip. Bungkus kembali produk cair menggunakan bubble wrap untuk melindungi produk dari guncangan dan benturan. Siapkan kardus sesuai ukuran bungkusan produk cair. Gunakan lakban fragile untuk menutup kardus bagian bawah hingga tertutup rapat. Masukkan bungkusan produk cair ke dalam kardus secara hati-hati. Pastikan tidak ada celah yang tersisa di dalam kardus. Tutup kardus bagian atas dengan lakban fragile. Dan pastikan tidak ada bagian yang masih terbuka. Tempel label pengirim dan penerima. Produk yang sudah dikemas siap dikirim. Terima kasih. Ayo ke kantor pos.